izinkan diri, nama saya Abdul Karim. Saya mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Metro yang sekarang duduk di semester 7. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang proses pembuatan dari fermentasi anggur yang mana kita ketahui bahwasanya fermentasi anggur memiliki beragam manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama tentunya memiliki manfaat seperti untuk mencegah regenerasi kanker. Yang kedua untuk melindungi kesehatan jantung dan untuk melindungi stabilitas gula dalam darah, dan tentunya masih banyak manfaat yang lain yang dapat diperoleh dari fermentasi anggur itu sendiri. Alat yang kita gunakan yang ini ada blender sebagai pencacah. Selanjutnya ada saringan dan wadah untuk memeras hasil dari Inilah biokatalisator yang akan kita gunakan dalam pembuatan fermentasi minuman anggur. Dalam proses pembuatan kita masukkan anggur ke dalam blender secukupnya untuk menghancurkan dan mengambil air dalam anggur ini sendiri. Oke, kita saring hasil dari ini tadi. Kita berikan biokatalisator yang telah kita siapkan tadi. Kita diamkan kurang lebih 21 hari dalam proses fermentasi anggur ini. Cukup ya. Selanjutnya kita aduk biar merata. Masukkan hasil perasan ke dalam wadah, lalu kita tutup dengan rapat agar proses fermentasi berlangsung dengan baik. Baik, itulah tadi proses pembuatan dari fermentasi anggur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.